tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa. Tantangan dunia, aku hendak tetap tegak perkasa karena ku tahu rintangan kanannya. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan serta imbalan tiada ku perlu. Hati selalu karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tetap menaikkan doa dalam dunia
yang sibuk dan cemas.